tumandang. Allah yang memberikan semua yang ada dalam tubuh kita. Tinggal kita Allah. Setelah kita Allah, kita semua adalah ciptaan Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, kita harus bersungguh-sungguh, tidak main-main, tidak main-main, karena ada malaikatnya Allah diutus untuk mendampingi kita, mencatat setiap buruk. Kalau malaikat, kalau salatnya bagus, baca hadisnya bagus, belajarnya bagus, maka dicatat malaikat roti, berarti dapat pahala. Kalau malaikat hati pencatat keburukan, bermain salat, berkelahi, membantah mamanya atau membantah umminya, maka dicatat malaikat hati, berarti tidak dapat pahala, tapi dapat dosa. Kalau dapat pahala, banyak pahala, tak di mana terbatas? Surga. Surga. Kalau banyak catatan buruk, tak? Neraka. Siapa menjaga neraka? Malaikat. Oh hebat, Rai Malik. Siapa menjaga surga? Malaikat. Menjaga surga siapa? Ridwan. Ridwan. Malaikat penjaga surga adalah Ridwan. Mari menghapus sepuluh malaikat dicipta Allah dari dia. Kalau ada kotak, apa datanya? Ada aturannya, sekarang waktunya duduk rapat. Biarlah juga hukum iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israfil, Rokib Atid, Ridwan Malik, Munkar Nakir. Malaikat Mikail pembagi rezeki, Malaikat Israfil pencabut nyawa, Malaikat Israfil peniup sangkakala, Malaikat Rokib pencatat kebaikan, Malaikat Atid pencatat keburukan, Malaikat Ridwan penjaga surga, Malaikat Malik penjaga neraka, malaikatmu.